Kenapa aku mencintaimu? With everything inside of me. Halo, assalamualaikum. Cek, jemput sekarang ya. Oke. Di hari itu, 10 tahun yang lalu, dia yang sangat kukagumi. Sejak saat pertama bertemu, yang diam-diam saya perhatikan setiap langkah dan ceritanya, hingga saya terjebak oleh perasaan sendiri dalam hubungan pertemanan. Yang pertama, takut masuk neraka ya. Terus untuk yang kedua, yang paling saya takuti dalam hidup saya itu adalah kehilangan orang yang paling saya sayang. Yang ketiga, yang paling saya takuti itu adalah hidup tanpa harta ya. Siapa sangka 8 tahun yang lalu, dia yang menjadi tempat saya bercerita rasa sebagai sosok yang lebih dewasa. Rupanya dia adalah laki-laki yang akan menjadi teman hidup saya hingga akhir hayat nanti. Saya tahu butuh waktu yang tidak sedikit dalam pencarianmu, juga penantianku. Sebelum menunggumu dalam hijrah panjangku, saya pernah berkelana dalam masa lalu yang kelam. Masa lalu yang begitu menyakitkan. Namun, itulah masa di mana kepribadianku ditempa sebegitu hebatnya. Dan aku sadar hanya kamulah sang sejati yang telah disiapkan Allah untukku. Hal penting buat aku, satu kenyamanan, kedua itu kebahagiaan buat orang lain. Rupanya, dia adalah wanita yang menjadikan saya pribadi yang lebih baik untuk diri saya, dirinya, dan orang di sekitar saya. Sejak saat itu, dan semoga hingga akhir hayat nanti, saya yang akan menjadi suamimu, akan menjaga auratmu dengan sebaik-baiknya. Saya akan menjaga keindahanmu dengan sebaik-baiknya. Bahkan saya akan memperindahmu dengan akhlak. Betapa aku beruntung memilikimu. Cantikmu adalah akhlak. Cantikmu adalah iman. Mulai hari ini, setiap langkah yang saya jalani akan selalu diiringi dengan langkahnya, dan setiap doa yang diucap akan selalu ada namanya. Sekarang sudah bukan saya dan dia, tetapi kami sampai nanti.
yang buat aku yakin, karena aku yakin kamu yang terbaik buat aku. Terus aku juga yakin kalau kamu bisa bahagiain aku, kita bisa bahagia. Dan aku juga yakin setiap masalah di hidup aku, kamu selalu ada buat aku. Kamu tahu posisi. Aku tahu. Sampai saat ini aku belum sayang kayak kamu ke aku, tapi aku akan belajar buat sayang sama kamu. Aku tahu. Lama ini aku selalu bikin kesel kamu, terus kamu orang tersabar yang ada buat aku. Kamu yang selalu ada buat aku di saat aku terpuruk. Kamu orang yang tepat, yang datang di saat waktu yang tepat buat aku. Jadi pasal itu aku bilang kalau aku siap buat menikah sama kamu, dan kamu juga bilang iya. Saat itu aku yakin kita akan bahagia setelah nikah. Mulai hari ini, dirinya akan menjadi bagian dari tanggung jawab saya. Sekarang, kami akan memulai cerita baru tentang suka dan duka ketika menua bersama.